Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa adik-adik jomlo fisabilillah, mungkin saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya ceramah, saya mau menawarkan, siapa yang mau saya kasih handphoneku? Ayo, siapa yang mau? Ini iPhone X Max 512 giga. Baru nenek 31 juta. Allah. Siapa yang mau? Yang mau? Saya. Oke. Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mau kau? Bila kau mau kau atau tidak? Laku apa ini punya tuli mago? Halo? Rusak sing di HP. Halo? Teh HP rusak, telingamu gak lancar. Ayo. Hebatnya lagi di handphone, kau bisa bedakan. Ini telinga. Hebatnya lagi kau bisa bedakan mana suaranya Ustaz Fahrul Rosi, mana suaranya Ustaz Dasat, mana kau tutup matamu. Iya toh? Iya. Inilah hebatnya telinga. Jadi yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, yang mahal adalah telinga. Allah kasih kau dua gratis, tidak perlu kau bayar. Bagusnya lagi tempatnya kiri kanan. Bagaimana seandainya telingamu satu di bawah pantat? Halo, iya Ustaz. Di mana rumah Ji? Repot. Nah, itulah sebabnya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Setuju Ustaz, setuju. Kasih kau lagi tahu. Ya. Nih. Apa lagi Ustaz? Nah, kamera ini. Ya, kamera. Kajar lagi ini Bos, kajar lagi. Ya, kajar lagi. Ya. Apakah ini kamera mahal? Mahal. Tapi demi Allah bukan kamera ini yang mahal, tapi yang mahal adalah mata. Nah, kasih kau gratis Tuhan, tak perlu kau bayar. Betul. Ini kamera perlu kau ilmu. Kau harus putar, zoom out, zoom in, kasih fokus. Tapi ini mata Allah kasih kau, namanya kamera, namanya retina. Di dalamnya ada lensa namanya pupil. Begitu kau buka, langsung otomatis autofokus, tidak perlu kau putar. Hebatnya lagi di mata, kau bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Tidak bisa kau bedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa ini malam minggu lahir sana? Ternyata satpol PP. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga kuliah di sini yang pakai kawa-kawa gigina. Ada? Iya toh? Ada juga yang pakai. Ternyata itu yang paling murah 20 juta. Apa itu behel yang mahal? Apa behel yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Allah kasih kau gigi gratis. Mana mau kau pasai behel harga 100 juta? Kalau tidak ada giginu, apa mukawa? Apa ini? Hebatnya lagi di gigi, dibatasi tumbuh panjangnya. Bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Gondrong ase minum mulutmu. Itulah kita ucapkan alhamdulillah. Bos, ada pernah di sini lihat pemain sepak bola? Ada. Siapa pemain sepak bola yang paling mahal sekarang? Siapa? Tei Ronaldo. Siapa? Dasar Latif. Bayangkan, biar itu Ronaldo jago skillnya, biar hebat Lionel Messi fisiknya, biar hebat Neymar dalam bawa bola, bukan dia yang jago. Siapa? Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Bayangkan seandainya tidak bisa bengkok lututnya itu pemain bola. Pemain kartu. Iya toh? Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Bos, dari sana sampai ke sana banyak Allah kasih kesehatan. Yeah. Tapi kalian adalah orang-orang terpilih karena mau dengar ceramah. Allahu Akbar. Iya toh? Nah, kesyukuran kita langir tongko ceramah bos itu. Yeah. Makanya kita bersyukur ya.
Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, polisi mati. Yang ketawa siapa jaga kumpul mati di sini? Kamu itu polisi. Kok kira enak kalau enggak ada polisi di Indonesia? Ya. Kok kira enak? Ya, bagaimana itu, Ustaz? Saya pergi ceramah, macet, enggak bisa goyang mobilku. Mau maju tidak bisa, mau mundur tidak bisa, kanan tidak bisa, kiri tidak bisa. Naik kuboya. Polisi, polisi. Pengapal Quran, pren. Ku baca di surah Yasin 3 kali selesai dan goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, tapi Ustaz, aman. Berarti jangkau musuh itu polisi dong. Rumahmu dirampok. Anakmu diperkosa. Istrimu dibunuh. Kau pergi lapor di polsek. Tapi po polisi, tolong tegakkan hukum, cari pelakunya. Apalah bilang polisi, mohon maaf, baru saja bubar polsek. Dan ketawa, serius kah ini? Makanya jangan kau musuhin polisi. Betul. Hidup polisi. Hidup. Kalau ada yang minta-minta uang di jalan, polisi pilingin dia. Bukan polisi Indonesia, bukan polisi Indonesia. Pengamen dia tadi. Polisi pilingin dia. Ya, cocok. Itu pilingin dia, kamu lebih habis baru dia datang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jomblo mati. Waqala idan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan saudara-saudara sekalian, Allah dan Rasulnya saja berselawat. Anda tahu bis ini haram, ini halal, karena ilmu yang dikirimkan kepada kita dari Rasulullah. Kita tahu ini haram, ini halal, informasi akhirat dari Rasulullah. Lalu turun kepada sahabat, kepada tabi'in, 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 kemudian ulama. Itu semua jasanya Rasulullah. Maka kita bersyukur kepada Rasulullah dengan cara apa? Bersalawat. Mau bersalawat? Mau? Kita dengar dulu, mana lebih kencang suaranya laki-laki dengan perempuan? Bisa? Ya. Ayo, kita salawat dulu, kita salawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Keras bos, keras. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita dengar dulu, mana lebih kencang suaranya perempuan dengan laki-laki? Kau laki-laki diam-diam kau dulu, ha? Kita dengar dulu ini cewek-cewek kah? Ah, cewek dulu, jangan kau mau dikalah. Bu, jangan mau dikalah. Perempuan dulu, yuk. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, terima kasih cewek-cewek. Ini bukan keras, ini disebut syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau nak telpon kocok, jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana cowok nak nafsu? Lagi di mana kau, dek? Di rumah aja, kak. Di mana cowok nak bernafsu, cilaka? Coba kalau di telpon kocok, kasih tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kau, dek? Di rumah, ji. Apa, kenapa, kak? Dua hari dah nak telpon, mabu. Ini, assalamualaikum. Adik-adik, kita datang di sini ngaji on the street. Kita datang di sini bahwa ternyata di jalan juga orang bisa dengar ceramah. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Tidak betul itu kalau kita dibilang ini radikal. Tidak betul itu kalau kita dibilang anti toleran. Betul. Teroris kan, teroris. Jangan ku ajari Islam soal teroris. Jangan ku ajari kami ini soal nasionalis. Jangan ku ajari kami tentang toleran. Kalau bicara toleran, Islam tidak toleran, tidak ada agama lain di Indonesia. Betul. Tapi itu sudah tidak zaman.
Makanya kalau ada mau ribut, jangan ribut kami. Kita ini sekarang mau enak-enak saja. Tetapi dengan catatan, Anda yang melanggar ini negara, namanya negara undang-undang. Ada aturannya. Mana Ustadz pun melanggar peraturan, dijakal aku. Ya, oleh ke... Apa, duduk. Ya, duduk. Ya, silakan. Ya, silakan duduk. Ya, tapi duduk. Baru saya menyanyi. Hei, ibu-ibu. Supaya nak sayang kita suami kita, kalau datang ini menyanyi saya ini. Apa nyanyi Ustaz? Apa nyanyi? Pegangi sepatunya, peluk-peluk ini baru menyanyi lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Marah-marah peluk dari belakang baru menyanyi lagi insyaallah. Jantung saya begitu pensiun suami tua-tua sakit ke menyanyi di sampingnya bila Israel datang menjemput. Jantung saya begitu. Tapi itu ibu-ibu dulu lagunya begitu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo, ayo. Ayo. Tidak dilarang ditunjuk anak menyanyi. Tergantung lagumu, bos. Kalau lagumu nasihat, mengapa minuman itu haram? Minuman haram. Kenapa diharamkan? Karena merusak kepikiran. Boleh jual halal. Yang penting menurut perdanya Kota Makassar, jangko di mall, jangko di jalan raya, jangko di warung. Di mana paling menurut perdanya Kota Makassar, boleh kujual miras tapi di hotel, di bar, tidak boleh keluar. Kalau mau kau mabuk di dalam, biar pantatmu kasih minum urusanmu. Tapi jangan keluar di pinggir jalan karena mengganggu. Kenapa? Karena merusak kepikiran. Mengapa bersina juga haram. Dengar aku nih cowok, jangan aku lagi bilang pacaran sari, pre. Ada itu lagi dibilang pacaran sari, cilaka. Kenapa pacaran dilarang, bersina dilarang? Kenapa? Jawabannya, karena itu cara binatang. Kebinatang itu tidak ada akad nikahnya. Unta hamil, bembe hamil, tidak ada nikahnya. Ya namanya binatang, wajar. Masa mau kau seperti bembe? Makanya cewek, kalau 2 tahun mah kau nak pacari cowok pun tidak nak lamar-lamar kau, bubar mah kau. Motor saja 1 tahun jadi cicil lunas nih. Nah kau 2 tahun mah kau dibawa malam minggu, punyopoi modal 10.000, Coca-Cola 1 botol, roti 1, autan 1 bungkus, nah bawa kau di playover. Nah mau kau, bilang kau sama itu cowok, capek mah numpa cari numpa tolo-tolo. Kalau kau serius sama saya, lamar ah. Ah, kalau kau tidak lamar ke dalam bulan ini, mohon maaf, ada yang bacot menunggu. Emang aku lagi gunungkan kudaki. Ada tata juga tahu, Ustaz. Gunungkan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Lagu. Kenapa itu bersina haram? Karena itu cara binatang. Namila mahasiswaku, kenapa paling semua yang enak-enak dilarang? Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Perangkap setan itu umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kaukah itu Roma? Iya Ani. Boleh kalau lagu-lagu begitu nak? Boleh Ji. Mana paling begadang? Mana paling lagu yang haram? Jo lagu-lagu haram apa begini? Pulang-pulangku berbadan 2. Haram kalau itu bos ya. Kalau lagu-lagu dakwah boleh Ji ya. Nah adik-adik sekalian, begadang tidak boleh begadang. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya,
Mana jipale yang boleh? Begadang boleh saja. Kalau ada maksudnya. Maksudnya apa? Maksud apa? Tawak. Sikir. Maksudnya apa tawak? Itikaf. Maksudnya apa tawak? Pengajian. Boleh ji. Kalau yang begadang-begadang nonton bank game. Habis pulsa nu. Apa nak bilang Umi Rama? Kalau terlalu banyak begadang, mata pucat karena darah berkurang. Bila kena sering angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Dengar ko. Bila sering kena angin malam, segala penyakit gampang datang. Apa penyakitnya? Teretu. Gampang gak benar, gampang itu teretu. Kau kira bisa kau sembahyang kalau teretu-teretu kok? Apa? Nah bilang sedikit di keluar ustaz, mana sedikit batal nih bos? Ketawa, serius gak ini? Jatuh kok kau mentang-mentang bisa kentu-kentu sembarangan. Tidak boleh, mentang-mentang kau biasa. Ada banyak. Jangan juga begitu. Kau juga karena gak bisa kentut, kita bersyukur. Bayangkan ada temanku ke Singapura operasi hanya bisa kentut. Kau kira enggak? Bayangkan kalau enggak bisa kau kentut 2 hari. Masa mau keluar dari mulut, no? Oh, dokter. Iya, kak. Nah, adik-adik sekalian. Kita ajak kita ini kumpul-kumpul. Supaya kita semua, adik-adik nih yang gambar-gambar. Ya. Kalian semua masa depannya Kota Makassar. Iya, toh? Nah, kalau ada kita lihat pejabat yang korup, pejabat yang maling, pejabat yang berzina, pejabat yang menghalalkan segala cara, kita doakan didapat hidayah. Amin. Hah? Pensiungi kateng asin ganti. Iya, iya. Iya toh? Tujuh. Kalian semua harus ganti. Maka sekarang jauhi minuman keras. Es batu ya. Vodka, whisky, Donald, topi mirip, ballo, ballo AC, manyang. Jauhi. Tapi dia bilang anak muda. Kalau satu botol namanya teler lu men. Kampungan masa baru satu botol teler mako. Itu tawa teman tay sampai masuk di got. Milen, siapa bilang jago yang masuk di got? Maan, rumah besti gitu. Lem, 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 lem box. Nah campur lem tikus. Campur lampu, campur lem Korea, enggak mau tabung kamu. Ngelem nih, sudah ngelem. Teler. Mabos tengah, ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabos tengah naik motor, dia listrik nak kira aspal. Kok? Jatuh. Teriain dia bilang, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Coba, kalau mabok kok bos, dia listrik nak kira aspal. Makanya Allah jelaskan, khamar itu bapak moyangnya dosa. Jauhi, agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Anak muda silakan jadi anak gaul, anak ben-ben, anak gondrong-gondrong, anak skater, anak futsal, terserah. Tapi jangan kau dekati minuman keras. Vodka, whisky, Jennifer, Donald, topi miring. Jangan, satu-satunya air keras yang boleh, air keras yang boleh, es batu. Ah, campur di DHT, kasih susu. Pisang hijau, susu DHT. Maka nih, panggil tonga bos. Nah, itu kalau itu boleh. Ah, kalau tato, jangan. Kami sekarang punya Makassar Hapus Tato. Ya, Allah Akbar. Kita punya Makassar Hapus Tato. Pernah teman saya tanya, kenapa kok tato itu di sini? Boleh becak kupu-kupu. Kenapa kapar tato? Nah bilang supaya nak takuti ke orang. Kau boleh? Memangnya kalau berkelahi kok tato ikut memukul? Enggak, jangan pakai tato. Jangan kau gambar-gambar. Kalau gondrong, biar. Boleh. Yang penting jangan kau penyakit asma. Karena kalau gondrong kau penyakit asma, jadi goncar kau itu gondrong carepa. Karena itu penyakit asma tidak bisa kena air. Itu gondrong harus kena air tiap hari. Nah kalau gondrong kau mandi subuh, ayo bunyi leheru. Ya. Nah ibu-ibu, ya yang ada tatonya kami punya. Dihapuskan tatonya. Hah? Cuma perempuan juga yang hapus. Cuma pernah alis dihapus tong. Makanya jangan kau terlalu mau bagaya. Muka anak nak kira tembok biru abu-abu krem coklat nak tipis ni sedang nyalisna di sini ada lebih-lebihnya sedikit di sini ada lebih di sini kau menghadap ke atas kau tanya kenapa lagi tu nada lebihnya nak bilang supaya seperti ki artis Korea kau mau dibilang artis Korea baru di penampu tinggal
Adik? Ah, boleh. Kalau mau ki gambar alis bu, boleh. Tapi jangan pakai tato. Pakai apa? Pensil celak. Tidak ada celak, Ustaz. Cari ko pensil menggambar anakmu. Ya? Mana muda, gondrong jangan. Eh, boleh, boleh. Tapi jangan tato. Kalau gondrong, bos, tobat ko sore ini, cukur gundul malam, tidak ada bekasnya. Iya toh? Kalau tato, tobat mako, ada mi anakmu, buka baju mandi ko, nali anakmu. Ih, tahu. Paceko, mantan preman. Ada tertulis dia nona, tatuna, beli ucap kupu-kupu. Ya? Nah, adik-adik sekalian, intinya, kita berharap adik-adik semua, kami ini generasi sudah selamat, istilahnya tua maki. Yang kita harapkan adik-adik.